gue pernah mikirin kalau ya kita bisa entah itu bukan bareng. Hai guys. Hai guys. Hai guys, balik lagi sama aku, Fahmi. Ini kalem gitu sih. Dan ini Nadia. Hai. Balik lagi di channel Fahmi di rumah. Yeay. Oke, jadi sekarang kita mau main namanya apa? Who Knows Better. Oke guys, jadi sekarang ini kita udah ada ini papan tulisnya. Gue jadi kangen banget nih zaman-zaman ujian, tau gak? Pulangan UN pakai ginian. Kemarin kamu pakai ini gak? Enggak. Pakai komputer? Enggak lah. Pakai apa? Kan mejanya udah datar sekarang. Kayak udah. Enggak ada bolong-bolong. Enggak ada. Dulu gue pakai ini nih, jadi kangen banget kan. Oke, jadi baru kali ini lagi gue pegang kayak gini. Oke, langsung aja kita main. Gimana tempat dan tanggal lahir pasangan kamu? Waduh, berat ya ini. Oh, ditulis kan? Ya. Tulis, lengkap-lengkap. Udah tau nih, sih. Parah. 5, 4, 3, 2, 1. Gimana nih? Coba, saling liatin. Coba, Net. Coba, aku dulu. Iya, betul. Iya. Wah, takut salah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Betul nggak? Betul. Next. Yo. Yo. Dimana tempat pertama kali bertemu? Pertama kali G, pers banget. Oh. Iya. Yeah. Pers banget. Padang nggak salah. Tempatnya. Hah? Tempatnya. Nah. 1, 2, 3. Sorry telat. Oh, depannya sama. Tapi ini ditembak tuh di tempat tantenya. Bener. Pertanyaan banyak nih. Berapa ukuran sepatu pasanganmu? Ya. Gua paling apa kalau gini nih? 1, 2, 3. 4, 5. Waktunya habis. Ayo dibuka. Aduh. Saat. Gua pernah nanya. Coba kasih lihat. Berapa sih? Ini. Bener gak? Kalau ini bener. Bener kan? Iya, aku gak pernah nanya soalnya. Itu kasih kaki siapa 40 tuh? Ya. Aduh, kasih kaki siapa tuh? Enggak. Aduh. Enggak, soalnya kalau cowok itu kakinya gede, gak mungkin kecil. Iya sih. Ada sepatu. Teman kali ini. Aduh, siapa? Berapa? Kami 42. Iya, berapa? 42. Apa warna kesukaan pasanganmu? Nah. Apa ya? 5, 4, 3, 2, 1. Balik bareng. Oke. Coba kasih lihat, benar gak Una? Iya benar. Bentar. Benar gak Mi? Hah? Gua salah. Betul sih, betul. Gua ada biru, banyak biru, merah sama. Tuh biru. Tadi mikir biru, biru enggak sih gitu. Karena biru. Tadi mikir biru kan? Biru enggak sih, biru enggak sih? Biru. Apa makanan favorit pasanganmu? Ini mah ya Allah. Easy. Kira mungkin saya salah. Tahu gue ini. Gini tulisannya. Kayak gini. Dulu ya kan? Ngomong. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo kasih lihat bareng. Si geng. Ya, ya. Coba. Coba. Jelas sih, Mi. Coba sama ya. Nah. Iya, Mi ayam aja.
Next. Oke. Okay. Nonton film atau jalan ke mall? Eh, ini aja deh. Ini aja. Gimana ceritanya ini aja apa lu? 5 4 3 2 1 Nonton film, nonton. Iya. Salah jawabannya. Lah, kok salah? Ke mall dulu baru nonton film. Kata lu, iya gua paham, tadi gua pengen jawab itu. Soalnya di mall ada film, ada bioskop juga. Tapi lu jalan-jalan kan, jalan-jalan. Jalan dulu. Kalau jalan kan belum. Iya. Sudah pasti deh. Enggak. Enggak, gua biasa gua ke mall enggak tapi nonton juga. Tapi gua mending nonton sih, jalan-jalan agak ini ya. Capek. Oke. Next question. Apa kebiasaan pasangan kalian? Ngopi, ngorek apa kan gak tahu gue. Ngorek apa, sampah. Ngomong ya. Maaf ya, bercanda. Kain ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ngopi, scrolling. Iya. Bener kan? Bener gak ya? Itu bener ngopi. Aku scroll TikTok banget. Iya. Kamu enggak di mana-mana, serius enggak lagi jemput aku. Kalau enggak bisa ngapain gitu lagi ngonten. Kirain balesin chat orang. Maksudnya scroll doang, nge-scroll ya. Jangan opor. Kan nyari ini kan. Yang sini namanya. Oh, referensi. Iya. Berarti Yuna anak senja ya, suka ngopi. Suka ngopi banget banyaknya, nongkrong mulu gitu. Anak senja habis. Tapi betul kan? Iya, cari referensi buat teman kolab lagi gitu ya. Ukuran kaos pasangan kalian. Kaos. Kaos ya, ukuran kaos pasangan kalian. Ukurannya apa ya? Baju. XL gitu, triple XL mungkin. Sampai kaki gitu. Sampai kaki. Dah. Yuk, barang. Ini betul nggak? Enggak, aku L. Hah? Aku L. Oh, L. Ya. 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 Aduh. Nah, kalau M tuh nge-fit banget di badan aku. Iya. Next. Di mana tempat kesukaan pasangan kalian? Tempat favorit? Ngapain? Cuman bukan kalian berdua ya. Masing-masing. Iya, masing-masing. Tempat bentuk apa? Enggak, maksudnya kayak tempat favorit, kayak mungkin lu santai, di mana. Gitu. Atau lu malas, gimana, apa gimana. Gitu, bahan. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, buka. Apa? Kafe. Nah, ya benar. Coba gua kamar. Benar enggak tapi? Benar. Sudah sering. Ini benar enggak? Kafe gitu. Enggak. Gimana? Terus apa? Ya. Di kafe biasanya. Iya, kalau ke kafe cuma ngopi. Tempat favorit? Tempat enggak juga. Tempat yang biasa di ke situ. Cuma ngopi, iya. Tapi bukan tempat favorit. Apa dong? Pantai. Oh. Kan di Padang. Tapi kalau tempat favorit kita dia ke coffee shop, ya kopinya atau coffee shopnya di itu aja. Itu pantai. Habis ngopi itu kan, habis ngopi sore gitu kan, pantai dulu. Tapi enggak pernah bilang ke pantai ke dia. Kan cuma sebentar doang. Gitu, tapi suka. Oh, Nah, apa lagu favorit pasangan kalian? Itu. 5. Ntar dulu, nulis dulu apa? 4 3 5 Coba dulu, Jok 3 tunggu dulu, ini judul lagunya bener gak ya? Tunggu dulu. Gak apa, samar-samar dikit juga. Ini kita ya? Iya. Iya. Gak udah ini judulnya apa? Ya. Satu. Jigeng. Ini maaf banget nih kalau judulnya salah. Gimana sih bener di atas ke bawah? Iya sih. Enggak sih. Tapi masuk sih. Aku gak tau ini judulnya. Iya ini. Salah. It's on Mimi. It's on Mimi. Tapi. Oke sih. Di mana tempat favorit kalian berdua?
Hah. Nah, favorit gitu. Ya. Kalau misalnya kalian pergi gitu kemana, kalian ini kalian seringnya ke situ gitu. Entah di pantai, entah kalian pernah ke pantai waktu itu, momen yang bisa dilupain. Enggak sih. 5 4 3 ya. 1 Bandara pantai. Ah, shit. Shit man, iya bandara, Jo. Okay. Iya kan kadang seneng, kalau senengnya pas ketemu gitu. Sedihnya pas ketemu. Iya. Iya bandara banget dia. Padahal Pami udah dikasih clue. Kan pernah story lu kan. Iya. Yeah. Gini dong. Lagi. Yang satu lagi. Ya tadi satu. Terakhir. Apakah Fami sudah menjadi pasangan yang ideal buat Una, menurut Una? Jujur atau bang? Jujur. Oh, itu menyakitkan. Lumayan sih. Kan dia pasti juga itu, apa ya? Apa namanya? Iya itu. Itu apa Mi? Apa? Dia pasti butuh proses juga untuk bisa jadi yang lebih baik gitu kan. Ya itu. Kirain sepikiran. Menurut Fami, apakah Una sudah menjadi pasangannya? Apa? Ideal buat Mami? Nah ini tipikal lu banget gak sih? Oh lah, oh tipe itu mah jatuhnya. Iya. Yeah. Ideal banget nih buat lu, cocok banget ya mau. Oh, iya sih. Kenapa iya? Ya, sebenarnya ada iya ada enggak sih, cuma iyanya tuh karena. Aku terharu banget Mi. Iya. Ya kan makanya. Terharu banget lah. Oh, belum. Tegang. Sok. Lagi sedih nih, gitu sedih. Kan. Kenapa ya? Maksudnya susah diucapkan dengan kata-kata gitu. Cuma menurut gue ya pas aja gitu. Pas apa nih? Udah, pokoknya mantap. Ini udah nomor uno. Apakah? Terakhir. Oke. Okay. Apakah terakhir hal apa yang nggak disukai dari Una buat Fami dan sebaliknya? Kalau lagi ngapain, apalagi ketiduran, kayak kebo gitu. Kalau gitu nggak masalah sih tiduran. Cuma yang kadang misalnya mood lagi bagus kan gitu. Tiba-tiba misalnya manas-manasin gitu sama cowok apa gitu. Entah apa omongannya yang ini gitu, bahas-bahas apa cowok segala macam itu sih. Kalau Una? Yang gak suka. Hal apa yang gak Una sukain dari Mami? Paling itu sih. Itu udah biasa deh. Lanjut. Paling. Tapi gue bangun pagi mulu sekarang, minggu-minggu ini. Gak masalah. Cemburu. Gak masalah sih itu. Gimana? Cukup tahu sih, Bang. Itu sih paling. Kalau dia udah... Iya gitu. Miris banget sih. Makanya, tapi... berusaha sabar gitu sama keadaan. Iya. Tapi nggak serius. Yang kalau nggak suka sama dia tuh ya paling cuman kalau misalnya lagi cek-cek nih, lagi ada apa-apa gitu. Nggak berantem. Lagi itu aja. Lagi itu aja. Apa sih namanya silent? Lagi silent treatment aja. Tau nggak silent treatment? Kayak sering-sering diem gitu. Itu. antara saling ngerti atau enggak gitu. Yang suka bikin aku overthink terus kayak aku enggak suka ya dibikin gitu. Terus kayak bikin overthink ini orang ganggu. Tuh. Tapi enggak apa-apa sih selagi dia masih mau komunikasi gitu kan. Tapi sampai sekarang masih ada komunikasi kalau paling sehari, seminggu gitu. Seminggu. Enggak pernah ya. Terakhir deh. Sih. Udah. Apakah kalian pernah membayangkan menjadi
Pernah sih, maksudnya namanya gap, kita kan pengen ini ya, bahagia gitu, contoh gitu ya. Cara orang bahagia beda-beda kan, ya macam. Cuma gue pernah mikirin kalau ya kita, gue sama Una bisa bareng, bisa entah itu bukan bareng, entah itu bukan bareng ini ya, maksudnya bareng cuma jalan-jalan doang, tapi kerja juga bareng-bareng. Contoh kalau pengen gue pengen kuliah, kuliah bareng. Terus ya pasti jalan-jalan bareng gitu, kayak gitu sih. Pernah ya pikiran gue kayak gitu ya. Iya, dia sering bilang gitu sih. Bilang kayak, iya aku pengen gini-gini, aku pengen gitu-gitu sama kamu gitu. Apa-apa sama kamu terus gitu ya. Aku fine-fine aja sebenarnya. Cuman karena si kon sekarang lagi enggak memungkinkan, terus juga kayak ya udah, nanti pasti ada waktunya aja, sabarin. Untuk lebih jauh lagi tuh belum sih, karena kayak kan kita enggak ada yang tahu ya. Takdir gimana gitu kan. Entah dia sama siapa lagi, entah jadi tamu undangan. Aduh. Ya tahu. Jadi kayak ya udah, tapi sekarang enjoy aja, jalanin aja dulu gitu kan. Enggak bisa bilang kalau aku bakalan terus bisa sama Mami terus, gak bisa bilang gitu. Apa yang harus aku lakukan untuk